seorang ayah merindukan buah hatinya itu sangat manusiawi dan wajar adanya. Tapi lain cerita dengan Angie Baskoro. Rindunya pada Bilqis, buah cintanya dengan Ayu Ting Ting, dibalas sindiran tajam dari sang mantan istri. Ayu menyebut Angie pahlawan kesiangan. Kalau laki-laki, gentleman, temuin saya aja. Kalau laki-laki, gentleman, kalau buat saya nggak usah bawa ini, itu, tidak usah apa ya, mencari sebuah keributan lagi di TV. Tidak usah mencari sensasi dan menjadi pahlawan kesiangan, karena yang tahu selama ini perjuangan saya sama anak saya. Jadi ya udahlah, tenang-tenang aja, slow aja. Bagi Ayu Ting Ting, Angie sudah terkubur di masa lalunya. Karena itu, ia berharap mantan suaminya itu juga tidak akan mengungkit-ungkit apapun yang sudah berlalu. Tidak usah mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Yang sudah ya udah, gak mau kan kalau saya ungkit-ungkit lagi. Jadi ya santai aja. Kalau pengen baik-baik ketemu sama Bilqis, ngomong aja temuin saya dulu gitu. Kan kita sama-sama udah gede nih, udah dewasa. Ya udah gitu aja, jangan sibuk-sibuk di TV, stripping sana-sini gitu ya. Kalau mau jadi artis, jangan bawa-bawa saya sama anak saya, itu aja.